Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Izzy Anwar. Kita terus dengan kisah dia. Saya pun ada cerita yang nak di-sharekan dekat sini. Dan kisah ni jadi masa saya balik dari kerja part-time. Terpulanglah kepada anda semua nak percaya ataupun tidak. Tapi inilah kisah yang saya alami sendiri. Kejadian ni berlaku kira-kira 10 tahun lepas lah. Waktu tu saya baru umur 17 tahun. Dan oleh kerana saya ni tak suka nak duduk diam je dekat rumah tu, jadi lepas peperiksaan SPM tu, saya pun ambil keputusan untuk nak cari kerja. Duduk rumah je pun boring juga kan? Bukannya dapat duit pun. So, cari punya cari, akhirnya saya dapat kerja dekat satu kedai makan fast food lah. Kedai makan ni dekat bandar lah. So, masa saya minta kerja tu, saya berdua tau bang. Saya berdua datang cari kerja tu dengan kawan saya. Dan Alhamdulillah, lepas 3-4 hari lepas tu, kita orang dua-dua ni dapat kerja tu. Seronoklah saya kan, sebab dapat kerja tu dengan kawan. Bolehlah kami pergi kerja sama-sama. Okeylah, disebabkan masa tu kami ni masih menunggu keputusan SPM lah. Jadi kami pun minta kerja part-time aja. So bila dah kerja part-time ni, kami punya masa kerja tu masuk petang, balik tengah lewat malam tau. Okeylah, jom saya ceritakan pengalaman seram saya ni. Nak dijadikan cerita kan, satu malam tu masa kami balik kerja, macam biasalah, saya yang akan hantar kawan saya ni balik dulu. Lepas tu barulah saya balik rumah. Kawan saya ni memang setiap hari dia akan tumpang naik motor dengan saya. Sebab masa tu dia tak ada motor lagi tau bang. Saya ni pun bukan motor saya lah yang saya bawa ni. Motor yang saya pakai ni motor ayah. Tapi sebab motornya tu dah uzur sangat, selalu rosak pula tu kan. Itu yang ayah saya beli motor baru. Jadi motor ni dapatlah kat saya. Masa saya dapat ni, meter pun tak hidup bang. Motor tu memang banyak problem tau. Okeylah, sambung balik cerita saya So, dalam perjalanan nak hantar kawan saya balik tu lah benda ni jadi. Tiba-tiba je, motor saya ni dia mati dekat tengah-tengah jalan. Dekat dengan kuil Hindu pula tu. Aduh, dah kenapa pula motor aku ni? Tiba-tiba rosak je ni. Motor kau ni rosak ke habis minyak? Semalam kau kata kau nak isi minyak kan? Kau dah isi ke? Dah, semalam aku dah isi dah. Tapi, kejap-kejap. Aku cek dulu Pinjam handphone kau kejap tu. Suluh sini. Mana? Macam ni okey tak? Okey. Minyak habis rupanya. Ini mesti kerja adik aku lah ni. Habis tu macam mana sekarang ni weh? Dah lah kat sini tempat. Engkau ni sebut-sebut pula. Benda-benda macam ni pantang disebut tau. Engkau cengah macam-macam. Tu. Kau tengoklah tu. Seramlah aku. Alah kau ni, kan dah tutup kuil tu, dah lama dah kat situ. Apa benda yang kau nak takutkan? Selama ni kita lalu sini tak pernah jadi apa pun. Kau nak tahu tak? Abang aku cakap kat situlah. Dah. Mulut kau ni pun tengok tempat lah nak main cakap aja. Dah lah, kau tolonglah aku tolak motor ni. Kan lagi bagus. Yelah. Tak tolong lah ni. Jomlah gerak cepat. Aku dah tak sedap hati dah ni. Tu kau dengar tu. Dia dah mula dah. Masa ni kan bang, kami pun cepat-cepatlah tolak motor tau.
Dan kalau tak silap saya masa tu dalam pukul 12:30 malam lah macam tu. Disebabkan masing-masing dah cuak kan, tiba-tiba je dengar bunyi anjing menggunggung-gunggung macam tu kan. Ah, kita orang pun call lah ayah masing-masing untuk nak minta diorang ambil kami dekat jalan tu. Eh, apa hal lain sangat bunyi anjing ni weh? Abang aku kata, kalau bunyi anjing macam ni, maknanya dia nampak hantu. Aduhlah kau ni pun. Kenapalah kau ni, Ek? Ha? Jangan tegurlah. Jangan cakap apa-apa boleh tak? Kau diam aja. Masa tu kan, bang, saya pun pelik tau dengan perangai kawan saya malam tu. Entah kenapa, dia ni macam suka sangat nak menegur aja kan. Dan masa tu kan, masing-masing memang dah takut dah ni dengan bunyi anjing lain macam sangat kan. Tapi dia asyik nak buka cerita pasal hantu aja. Dan tak lama lepas tu, ayah kawan saya pun sampai. Nasib baiklah diorang tak tinggalkan saya je kat situ. Nah, ayah dia pun tunggulah sampai ayah saya datang, baru diorang gerak tau. So, tunggu punya tunggu, akhirnya ayah saya pun sampai. Masa ni ayah saya datang naik motor je bang. Jadi, ayah bawa motor dia sambil tolak motor saya guna kaki. Saya duduk atas motor saya lah. Ayah saya macam tolak pakai kaki tu kan. Macam biasa kita nampak tu kan. Ayah saya buat macam tu tau. So, kami pun gerak lah. Jalan. Dan masa kami lalu dekat kawasan ladang tebu dekat situ, tiba-tiba kan bang, saya bau macam hanyir tau. Memang kuat sangat bau hanyir ni. Dia macam bau hanyir darah macam tu tau. Tapi yang peliknya, bila saya pandang kiri kanan tu, tak nampak apa pula. Biasalah kan, dekat situ kan kawasan ladang. Ladang tebu tu kan, memang gelap je bang kat situ. Memang tak ada lampu jalan pun. So, memang susahlah nak nampak apa-apa pun kat situ. Dan baru tu kan, makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Tapi masa ni, saya memang tak rasa takut pun lah. Sebab ayah saya kan ada kan. Saya ingatkan bau tu mungkinlah bau bangkai ke, bau apa ke. Tapi yang peliknya, bau tu dia macam mengikut je tau. Kami dah jalan jauh pun, bau tu tetap juga ada. So, masa kami sampai dekat simpang jalan ni, kat sini dia terang sikit tau bang. Sebab dekat simpang jalan ni, dia macam ada lampu lah. Masa ni lah, saya pandang lagi kiri kanan tau. Sebab saya tak puas hati, bau tu makin lama makin kuat tau. Dan saya memang menyesal sungguh buat macam tu bang. Sebab saya nampak dengan jelas tau. Ada sesuatu tengah terbang sebelah kiri ayah saya. Dan apa yang saya nampak tu, dia macam satu kepala dengan rambut kerinting panjang tau. Muka dia memang pucat sangat-sangat. Mata terbeliak besar. Lidah terjeli-jeli. Dah macam anjing dah rupa dia tu. Tapi waktu tu saya cuma nampak bahagian kepala je lah. Yang bahagian lain badan apa semua ni, saya memang langsung tak nampak apa. Dan kepala tu besar tau bang. Sebab kalau dibandingkan dengan kepala ayah saya yang siap pakai helmet masa tu, saya nampak kepala ni lagi besar. So, bila saya dah ternampak je benda tu, cepat-cepat saya terus pandang ke depan semula. Rasa terperanjat, rasa takut, rasa seram, semua ada bang masa tu. Saya pelik juga tau. Kenapalah ayah saya ni langsung tak perasan benda ni? Ataupun saya pun tak pastilah sama ada ayah saya ni diperasan ataupun dia saja je buat-buat tak perasan lah sebab tak nak takutkan saya kan? Padahal benda tu kan memang betul-betul dekat sebelah ayah saya je. Dan sepanjang perjalanan tu, saya langsung tak toleh belakang. Sampai dekat rumah pun, saya langsung tak cakap apa-apa pada ayah saya pasal benda ni. Dan lepas tu kan, seminggu bang saya demam. Asal saya tutup mata je, saya akan duduk terbayang-bayang je muka benda ni. Dan bila saya dah baik daripada demam tu, barulah saya cerita pasal ni dekat family. Sampai sekarang ni pun kan bang, saya masih lagi teringat-ingat kat muka dia tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Balik daripada kerja part time pukul, yelah biasanya kan orang balik kerja fast food punya restoran tu kan. Pukul 12, 12 lebih macam tu baru nak closing. Time tu lah balik. Lepas tu balik pula lalu dekat
sebelah gue lama. Yelah, dah nak kata malam tu rezeki dia nak jumpa kan. Nak buat macam mana. Okeylah, sebelum kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ini, Abang KSM bacakan sikitlah komen daripada pendengar ya. Daripada Nur Rosalia Ahmad, bagi Abang RM15. Terima kasih banyak-banyak. Dengan ucapannya, Assalamualaikum Abang KSM, saya lah Ilya. Semoga dipermudahkan urusan perubatan adik Umar. Semoga adik Umar cepat sembuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ilya ya. Terima kasih selalu hantar cerita-cerita yang menarik pada Abang. Dan terima kasih juga pada duit itu. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya daripada Sir John Jenin, bagi Abang RM15 juga. Terima kasih Sir John Jenin. Lama tak komen tu. Apa khabar sekarang ni? Macam mana tu hari keluar hospital? Dah okey ke belum keluar daripada hospital ni tu? Apa khabar sekarang? Nanti komen ya. Okey, seterusnya daripada Putri Sepi 5445. Salam Abang KSM. Apa khabar? Saya sentiasa doakan Abang sekeluarga sentiasa sihat. Terima kasih Putri Sepi. Terima kasih banyak-banyak. Selalu support Abang. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ini. Okey, untuk kisah yang kedua pada hari ini datangnya daripada Zaf Selama. Assalamualaikum dan selamat malam pada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada cerita seram yang pernah saya alami sendiri pada tahun 2003 dulu. Masa ni kan, saya bekerja di Genting Highland, dekat Pahang tu lah. Dulu kan, masa saya mula-mula kerja tu, saya bekerja di Haunted Adventure House dekat situ. Bukan jadi jaga depan pintu tau bang, tapi sayalah yang jadi hantu dekat dalam tu. Nak dijadikan cerita kan, satu hari tu saya kena jadi hantu dekat kawasan vampire tau bang. Dan kawasan ni kira dekat tengah-tengah rumah hantu tu lah. Pada sesiapa yang pernah masuk rumah hantu, tahulah kan macam mana keadaan dalam dia tu, gelap dia macam mana, creepy dia macam mana kan. Tapi pada sesiapa yang tak pernah masuk, ni abang ada video untuk anda semua dapat bayangkan macam mana keadaan dalam rumah hantu tu. Yang ini memang video original dekat Genting tu eh. Okey, kita tengok sama-sama. So, bila cerita pasal rumah hantu ni, dah tentu-tentulah suasana dekat dalam tu gelap. Macam dalam video tadi tu lah. Malam tu kan, saya berdua dengan kawan saya tau bang. Nama kawan saya ni Kin. Okeylah, nak dijadikan cerita, masa kami dah nak balik malam tu, tiba-tiba saya perasan ada seorang customer tau. Dan customer ni dia berjalan masuk. Yang peliknya, dia jalan sorang-sorang je tau. Jarang tau bang sebenarnya orang berani masuk rumah hantu ni sorang-sorang. Yang lagi peliknya, customer ni dia bukan orang dewasa tau bang. Dia ni budak lagi tau. Umur dalam 9 tahun, 10 tahun macam tu. Budak ni kan, dia budak perempuan tau. Pakai gaun warna putih, rambut dia paras-paras bahu gitu. Dan saya ingat lagi rupa dia sampai sekarang tau. Putih, comel, macam anak Cina lah. Weh, Kin, Kin. Ada customer tu. Janganlah main handphone aja. Lah, dah pukul berapa ni? Kita kan dah nak balik. Ada customer masuk lagi ke? Dah tu, yang masuk tu apa? Takkan hantu pula? Kau ni, kerja-kerjalah betul-betul weh. Berani betul lek budak ni. Seorang-seorang je masuk rumah hantu. Dah. Kau pergilah tempat kau.
Dalam rumah hantu ni kan, kami ada law tau bang. Kami yang jadi hantu ni cuma boleh segah aja. Ha, memang kami langsung tak dibenarkan nak pegang customer. Sentuh ke apa benda, memang tak boleh ada body contact langsung tau. Dekat tepi laluan tu, dia ada satu bilik tau. Kira bilik ni bilik vampire lah. So, saya pun menyorok lah dekat tepi, dekat dalam bilik tu. Ha, plan saya waktu tu, bila budak tu lalu je dekat depan bilik tu, saya akan keluar, saya akan segah dia lah. Biasanya kan, ha, kalau saya buat macam ni, confirm customer memang terkejut beruk punyalah. Tapi yang peliknya kan bang, bila saya segah budak ni, dia relax je kan. Macam langsung tak ada perasaan langsung tau. Dia jalan je, menonong je kan, terus jalan ke depan. Dan bila giliran kawan saya pula sergah budak perempuan ni, sama juga bang, sikit pun dia tak kanjat. So waktu ni saya dah pelik dah. Tak seram ke aku buat tadi? Kin, Kin, kau nampak tak Kin? Budak tu relax je siut. Eh, macam tak ada perasaan pula dia tu eh. Itulah tu, aku tadi punyalah beria sergah dia, tapi dia buat dang je weh. Eh, okey. Tak apa. Aku nak cubalah lagi sekali. Aku nak pergi ujung sebelum pintu keluar tu, aku nak segah dekat situ pula. Ini kalau dia tak terkejut juga ni, esok aku resign lah jadi hantu. Is kau ni, hantu pun ada kecil hati ke? Weh, aku tak ikut engkau tau. Aku stay sini je tau. Jadinya kan bang, saya keluar lah. Saya keluar ikut pintu belakang tu. Saya terus pergi dekat kawasan yang paling last sekali. Dekat dalam rumah hantu tu, dekat situlah saya pergi tau. Dekat sini, diorang ada letak hantu perempuan pakai gaun putih tak ada kepala tau. So, saya pun menyorok lah betul-betul dekat belakang patung tu. Sebenarnya kan, masa saya menyorok dekat belakang patung tu pun, saya dah rasa tak sedap hati dah bang. Tak tahulah, kenapa entah tiba-tiba je rasa meremang semacam je. Tapi saya buat tak tahu je lah. Yalah, dah nama kerja kan, saya pun buat bodoh je. Saya punyalah berkobar-kobar nak sakat budak perempuan tu lagi sekali kan. Saya duduk kat situ kan, tunggu. Budak tu tak muncul-muncul tau bang. Hey, mana pula perginya budak ni? Dah nak dekat 15 minit dah ni. Takkanlah dia sesat pula kat dalam ni? Dan untuk pengetahuan pendengar semua rumah hantu ni kalau jalan daripada pintu masuk, daripada pintu depan tu sampai pintu belakang, pintu keluar ni kan, biasanya akan ambil masa lebih kurang dalam 10 minit. Paling lama pun 12 minit lah. Tapi bang, ini dah nak dekat 15 minit saya tunggu dia dekat situ. Budak tu langsung tak muncul-muncul pun. Jadi kan, bila dah macam ni dah lama-lama tunggu, saya pun dah naik boring. Saya pun dah rasa lain macam kan, dah meremang-remang semacam je. Jadi saya pun ambil keputusan untuk nak jalan melawan arus. Ha, maksud saya ni, saya akan jalan patah balik ikut jalan customer tu je lah. Saya bukan apa bang. Saya masa ni kan, saya risau budak tu sesat, tak jumpa jalan keluar ke apa. Tapi, mustahil lah sebab jalan tu cuma one way je. Dan kalau ikutkan logik akal, sepatutnya masa saya jalan patah balik ni, saya mesti dah berselisih dengan dia dah kan. Tapi, tak ada bang, tak ada pula, saya langsung tak jumpa dengan dia. Sampai je dekat kawasan ataupun tempat kawan saya tu, saya terus tanya kawan saya tau. Eh, Kin, budak tu ada patah balik ke apa? Hah? Kenapa weh? Tak, budak tu ada patah balik ke tak? Dia ada lalu sini tak tadi? Tak ada pun. Mana ada dia patah balik? Engkau ni dah kenapa? Aku ingatkan kau dah segah dia tadi. Itulah tu. Aku tunggu sikit punya lama dekat hujung tu. Dia tak muncul pun. Tu yang aku patah balik ni. Risau pula aku. Takut dia sesat ke apa ke. Masa ni kan bang, dua-dua dah terkedu dah. Kin tengok saya, saya tengok Kin kan. Tak cerita banyak dah. Terus kami naik atas tengok dekat CCTV. Dan bila kami tengok dekat CCTV tu, kami langsung tak nampak budak tu bang. Kan maksudnya daripada awal tadi kami jumpa dia dekat stesen yang tempat vampire tu, dia langsung kami tak nampak dalam CCTV tu ada dekat situ. Tak puas hati lagi kan, kami tanya pula dekat budak yang jaga pintu masuk tu.
pun sama juga. Dia kata last ada orang masuk tadi pukul 9 malam. Lepas tu langsung tak ada customer masuk. Hah, masa ni dah tercengang dah kita orang berdua tau. Sebab kami memang pasti yang kami ada nampak budak tu tau. Kisah ni adalah kisah yang benar-benar terjadi pada diri saya sendiri. Mungkinlah mungkin pada anda semua kisah ni tak berapa seram lah. Sebab tak ada nampak hantu ke apa. Tapi itulah perkara yang benar-benar jadi pada malam tu. Dekat sini kan, saya nak nasihatkan lah pada anda semua. Kalau ada yang lemah semangat tu, janganlah nak menggatal masuk dalam rumah hantu ke, nak explore-explore rumah hantu ni ke. Sebab macam-macam yang saya dah pernah tengok jadi pada customer yang lemah semangat ni. Ha, kalau nak cerita ni panjang cerita pula nanti. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Pengalaman yang jarang-jarang kita dengar. Pengalaman hantu dalam rumah hantu kan? Okeylah. Sebelum kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni dan kisah yang terakhir pada hari ni, Abang KSM bacakan sikit komen daripada pendengar ya. Daripada Lee Apache, Assalamualaikum KSM dan geng-geng KSM semua. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Lee Apache. Selalu komen yang baik-baik selalu. Terima kasih banyak-banyak ya. Seterusnya daripada Mastura, 1983. Selamat pagi kisah seram Malaysia, Mas Hadi lagi. Terima kasih Mas ya atas komennya tu. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ini. Okay, untuk kisah yang ketiga pada hari ini datangnya daripada Darius. Kita terus dengan kisah dari Darius ni. Selamat pagi KSM. Nama saya Darius daripada Sabah dan di sini saya nak ceritakan pula kisah yang jadi pada kawan saya. Pada sesiapa yang tak ingat lah sebelum ni Darius ada ceritakan kisah pasal pakcik dia yang kena tumpang dengan hantu tu. Dan kisah kali ini pun terjadi dekat jalan yang sama juga, iaitu di daerah pendalaman Sabah. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita dengar cerita daripada Darius ni. Kisah seram ni jadi pada sekitar tahun 2017 dulu, diceritakan sendiri oleh kawan saya. Macam ni kisah dia. Pada waktu tu, diorang ramai-ramai berkumpul dekat rumah sepupu lah. Dan masa kejadian ni, orang tuanya, maksudnya mak bapak, parents diorang ni semua tak ada kat rumah. Kerana diorang ni semua pergi ziarah mendiang nenek yang baru je meninggal. So, yang tinggal dekat rumah tu cuma budak-budak je lah. Masa tengah diorang duk melepak-lepak tu kan, rokok pula habis tau. Jadi diorang pergilah keluar beli rokok. Yang keluar ni dua orang je. Kawan saya ni dengan sepupu dia. Berdua lah. Naik motor tau. Bila dah beli rokok pun semua, diorang pun on the way lah. Terus suit nak balik ke rumah. Nak dijadikan cerita lah . Masa dalam perjalanan tu, diorang pun bersembang lah. Tapi biasalah kan, budak-budak bujang, budak-budak lelaki muda ni, dia punya bersembang memang kencang tak ingat dunia. Weh, kau percaya tak hantu tu wujud? Eleng kau ni. Hantu? Aku kalau bab hantu-hantu ni, aku memang tak percaya langsung lah. Kau pernah dengar ke ada orang mati kena cekik dengan hantu? Tak pernah kan? Maksudnya memang tak ada hantulah dalam dunia ni. Amboi kau, cakap besar . Engkau kalau jumpa hantu nanti, tahulah kau. Kau dengar sini malam ni, kalau kita lah boleh jumpa dengan hantu ni, aku nak tegur dia tau. Aku nak berkenalan dengan dia. Masa ni, masing-masing ketawa berdekah-dekah lah. So, dalam perjalanan nak balik ni kan, diorang memang nak kena lalu dekat satu kawasan kubur Kristian tau. Dan oleh kerana masing-masing nak tunjuk hebat, masing-masing nak tunjuk ego masing-masing, masa lalu dekat sini, diorang sengaja tau, bawa motor perlahan je. Macam sengajalah konon-konon duk pandang kiri, pandang kanan, sibuk nak usah dekat tapak perkuburan tu lah.
Tiba-tiba kan, masa dia orang tengah sibuk duk usah pandang-pandang tu kan, dia ternampak, ataupun kawan saya ni ternampak, sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang sampai ke tanah dan berjalan sambil pegang salib dekat tengah tapak perkuburan tu. Tu. Dia dah datang dah tu. Tadi kau kata kau nak kenalan. Alah kau ni, kan orang tu. Takkan hantu pegang salib pula. Engkau ni pun. Kalau hantu pegang salib, dah tentu dia dah terbakar dah. Masa ni, masing-masing pun masih buat lawak lagi tau bang. Tapi sebenarnya, diorang dah rasa lain macam juga tu. Dah rasa seram sejuk juga. Tiba-tiba, motor yang diorang bawa tu rasa macam berat sangat. Dan walaupun diorang dah drop gear sampai ke gear 1, tapi masih juga rasa beratnya. Dan akhirnya, berat, tersengguk. Pap! Mati terus bang motor dia. Mati dekat situ. Dekat tepi kawasan kubur Kristian tu. Waktu ni, masing-masing dah berderau dah. Tapi, nak tak nak, terpaksalah diorang turun tolak motor tu. Ni kau punya pasal lah ni. Kau cakap lah besar lagi. Kau tengoklah apa dah jadi ni. Tak pasal-pasal lah kena tolak motor pula. Alang kau, apa hal pula salahkan aku? Kau yang tanya soalan macam tu. Aku jawab je lah. Saya nak tumpang boleh? Masa ni, terus terdiam dia orang berdua tu. Daripada sibuk ketawa tadi kan. Dah kena tegur macam tu, masing-masing dah terdiam dah. Berlarilah kan dua orang tu sambil tolak motor tau bang. Kata dia orang masa tu punyalah takut. Sampaikan tolak motor naik bukit pun rasa ringan je. Dan bila dah jauh sikit daripada kawasan tanah perkuburan tu, dia orang pun berhentilah. Rehat sekejap sebab dah penat berlari tadi kan. Yang peliknya, masa ni, dia cuba ataupun kawan saya tu cuba start motor balik semula. Elok je bang motor tu boleh hidup. Sekali start je dah boleh start dah. Dan bila dah boleh hidup tu, terus diorang pecut. Naik motor dua-dua terus pecut balik ke rumah lah. Sampai dekat rumah, abang kawan saya tu tanyalah. Korang ni dah kenapa? Malam-malam bawa motor macam orang gila. Nampak hantu ke apa? Engkau jangan cakap engkau tak beli rokok eh. So, bila dah kena sound dengan abang dia, kawan saya pun buka lah cerita apa yang jadi tadi. Last-last kan, diorang kena ketawa je bang. Sebab diorang ni memang selalu sangat cakap belagak, cakap besar kan. Tak takut hantu lah. Kalau jumpa hantu nak ajak couple lah itulah ini kan. Dan bila dah jumpa sendiri, barulah tahu. Dan itulah kisah dari kawan saya Larry. Dan yang diceritakan pada saya waktu kami tak dapat tidur satu malam tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau ada tersilap kata ataupun tadi tu ada tergunakan bahasa-bahasa yang tak elok sangat lah. Abang KSM minta maaf sangat-sangat. Harap sahabat semua dapat maafkan ya. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jomlah support channel KSM. Kita kan geng. Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.